Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Sarung Bantai cuy. Jadi di video kali ini kita akan bermain game Roblox lagi. Dan kali ini sesuai yang kalian lihat, kalau gue akan kembali bermain game AFK Fighting Simulator cuy ya. Gak cuy ya, namanya Anime Fighting Simulator. Yang dimana gue sudah keliwat. Keliwat gak tuh? Gue udah kelewat 2 update di game ini ya. Yang dimana yang sebelum-sebelumnya tuh, setahu gue itu tuh ada update yang dimana kita bisa dapetin kekuatannya JK ya, atau kekuatan Beast Titan cuy. Yang gue yakin juga kalian udah pada tahu, tapi ya udah lah ya enjoy aja. Dan untuk videonya, gue mau tahu buat kalian yang datang ke channel ini tapi belum subscribe, bisa kalian pencet tombol subscribe di bawah. Coba kalau misalkan gak mau, ya udah aja ya enjoy aja. Dan langsung aja cuy, di sini gue main lagi. Kenapa? Karena lagi ada update. Ditambah juga dari kalian tuh banyak banget, bener-bener banyak banget dari kalian tuh yang minta gue untuk bahas tentang updatean yang ada di Anime Fighting sekarang cuy. Cuman kayaknya di sini gue gak bakal bahas updatean ya. Kenapa? Karena ya banyak banget cuy, udah ketinggalan banget ya. Cuma kalau untuk yang sekarang yang gue tahu itu, yang paling basicnya dulu adalah ada 3 quirk ya. Gimana sih? Quirk apa gitu lah cuy ya. Cuma ada bakat baru, ada 3 bakat. Jadi gue mau ngecek dulu 3 bakat itu apa cuy. Bentar ya, kita cek-cek dulu nih. Oke, ini 3 apa, 3 yang baru cuy. Perasaan gak ada yang baru deh. Belly laser kah yang baru? Berisik amat bro. Lu sekali tabuk sama gue juga meninggal. Gak usah mukul-mukul gue, mohon maaf nih. Hei, kalau main di publik suka ngeselin gini cuy. Congong gitu kan, mukul-mukul. Apa kali? Oh gak ada ya? Di mana cuy? Tadi ada 3 bakat baru yang gue tahu ya. Mungkin ada di ini kali ya. Ada di apa namanya? Ada di, ini ada di game pass kayaknya. Coba gue cek dulu ya. Di fighting pass ada. Oh ini cuy, ada Jet. Ini Jet tuh punya Gran Torino setahu gue ya. Terus siapa lagi sih? Oh ini Zero Gravity, punyanya Urakaka Haruk. Ah siapa, nggak tahu, lupa gue namanya anjir. Terus satu lagi, kan ada 3 ya. Satu lagi punya siapa anjir? Oh Explosion, punyanya Bakugo ya. Wah gokil cuy. Oh di sini ternyata ya. Jadi buat kalian yang pengen dapetin bakat baru ya, atau 3 bakat baru, kalian harus buka Fighting Pass cuy. Buka game pass apa aja gak menurut kalian cuy? Tapi gak usah lah ya, males. Mendingan gue gacha-gacha dulu aja. Terus untuk update berikutnya tuh ada apa ya? Gue bentar deh, lupa dah. Gue baca dulu bentar cuy ya. 2000 years later. Oke, di sini sih ada infonya, ada 5 champion baru. Oh, gua tahu cuy. Berarti 5 champion itu ada di sini ya. Ada di Fighting Pass. Tadi kan kita lihat juga tuh. Nih, untuk yang pertama itu ada Zenitsu. Mana sih ini Zenitsu? Terus ada Bakugo juga, terus Rock Lee tadi kalau nggak salah, ini Rock Lee sama satu lagi apa nih? Ada Marco ya sama Okaku cuy. 1 2 3 4 iya 5 bener ya. Jadi sini cuy ya, untuk dapetin champion baru di Fighting Pass. Ya gue baru ingat, untuk game Anime Fighting ini kalau misalnya ada update baru ya, yang berbau tentang apa ya, berbau tentang Devil Fruit, berbau tentang champion, berbau tentang bloodlines, bakat, itu pasti ada di Fighting Pass atau di turnamen cuy, atau bisa dibilang kayak shop turnamen. Tapi ini kalau untuk sekarang ini ada di ini ya, ada di Fighting Pass. Lalu tadi juga ada ini cuy, ada info tentang Devil Fruit baru, yaitu adalah Phoenix Fruit ini cuy ya, yang bakal kebuka di level 48. Gila sih anjir, Phoenix loh, Phoenix Fruit ya. Boleh boleh ya, boleh boleh. Lalu untuk info berikutnya ini ada 2 power baru cuy. Power barunya apa ya? Power baru, power. Mungkin di strength. Ah, kagak ada. Mungkin kayaknya sih di bagian strength sama durability cuy. Mungkin kayak ini nih ya, Sunburst Punch sama ini nih. Ini sama Explosive Nova. Mungkin, gua kagak tahu, atau mungkin untuk powernya tuh sama didapetin di game pass juga atau fighting pass ya. Coba kita lihat dulu cuy ya. Sih cuman aura doang. Tapi kalau misalnya ternyata di sini, ya udahlah ya. Enjoy aja. Oke, nggak ada cuy ya. Berarti untuk power mungkin kayaknya tadi ya, atau mungkin kalau gua salah kan komen aja di bawah. Gua juga gak tahu, bener-bener gak tahu cuy. Gua cuma taunya ada yang baru ini, tapi gua gak tahu gitu yang sebelum-sebelumnya tuh update apa aja. Yang gua tahu tuh cuman ada kekuatan Beast Titan, terus juga ada tambahan Bloodlines yang gua tahu. Cuman gua gak tahu selebihnya apaan. Dan di sini juga tadi selain Fruit itu juga ada satu Bloodlines baru. Nah, ini gua gak tahu nih Bloodlines barunya di mana. Kalau gua lihat di sini sih kagak ada Bloodlines cuy ya. Ini apa? Masa Perfect Wing sih? Ini Bloodlines kah? Bentar, coba gue cek ini dulu. Cek kemana namanya, ke tempat buat gacha Bloodlines. Karena penasaran cuy, apa Bloodlines barunya gitu. Dan juga, oh iya gue lupa ngasih tau kalian, ini tuh udah tempat baru cuy. Ini tuh kalau nggak salah update kemarin ya. Maksudnya update yang sebelum sekarang. Jadi ini tuh update baru nih yang ini nih. Nah, gue juga agak tahu itu tempat apaan ya. Gue juga belum nyoba. Jadi sorry banget cuy, gue nggak banyak tahu nih tentang updatean Anime Fighting. Yang gue tahu cuma yang sekarang doang. Ini bukan sih, kopinya... Ih sama aja cuy, gak ada yang beda. Di mana cuy ya? Apa gue harus pindah gitu, pindah pulau gitu? Nah ini cuy, ini lupa. Kita lihat breathing ya. Oh ada moon style sekarang ya. Bentar, ini moon style yang sebelumnya kalau gak salah deh. Coba deh gue gacha dulu cuy ya. Gue mau coba gacha. Eh Tanjiro apaan nih? Tanjiro apaan nih cuy? You're not for my clan. Iya. Terus
gimana cara biar gue masuk di klan Kamado? Mohon maaf nih, apa gue harus dapetin ini? Dapetin siapa nih? Dapetin Moonstyle. Coba deh, coba cuy ya. Gacha. Oke, okay, water style. Lagi purchase ya. Gila, gacha lagi cuy. Wih, dapat flame style anjir. Perasaan dulu susah bet dapetin flame style, sekarang dapat anjir. Waduh, kita coba dulu enggak sih? Coba dulu ya kan. Pencet oke, pencet 0. Kita coba dulu cuy. Gimana? Oke, okay, lihat dulu skill-skillnya ya. Gua jujur belum tahu nih skill-skillnya karena dulu enggak dapat cuy. Ini dapat anjir, hoki bener. Oke, okay, skill Z-nya kayak gitu. Sabar, masih resting ya. Sekarang kita bakal coba skill X. Waduh, anjir bagus juga loh. Cuman ya, sewajarnya game anime fighting cuy. Seperti yang pernah gue bilang pada saat itu ya, jangan terlalu berharap lebih tentang efek di anime fighting. Karena pasti gini doang tuh. Tapi oke lah, ini lumayan lah. Bagus-bagus cuy ya. Gitu pokoknya untuk skill Z sama skill X. Dan sekarang skill yang terakhir nih, skill C cuy. Kayak gimana skill C-nya nih? Penasaran gue. Mari kita coba cuy ya. Oh, tetap nebas tapi kayak ada efek apa sih? Apa sih itu, gambar apa ya? Coba gua ulang lagi ya. Widih, mukul gua lu, macem-macem. Meninggal dunia semua ya. Anda tuh enggak usah macem-macem deh ya. Gua ngerti nih cuy. Di publik tuh kayak begini gitu. Kerjaannya kenapa gitu? Jadi enggak kelihatan aja tadi gimana skill, lupa gua nih. Nah gitu pokoknya intinya ya, jadi kayak dia nebas terus kayak keluar aura naga kayak gitulah pokoknya cuy ya. Oke gitu pokoknya untuk ini, untuk flame style. Sekarang gue bakal ganti dulu, kita gacha lagi. Mudah-mudahan dapat moon style ya. Mudah-mudahan ya. Kalau dapat sih hoki parah sih gue. Gila sih. Sekali main gacha dapetnya bagus semua gitu kan. Boleh-boleh juga. Oke, gacha lagi cuy. Mudah-mudahan dapat. Oke, dapat wind style. Ini wind style juga baru, gue bakal nyoba dulu ya. Kita coba cuy ya. Coba dulu wind style. Kayak gimana skill Z-nya? Oke, jadi skill Z-nya tuh kayak nusuk gitu, terus ada kayak efek anginnya cuy. Gitu pokoknya tuh skill Z-nya. Lalu sekarang kita bakal nyoba skill yang X cuy ya. Skill X-nya gimana? Waduh. Boleh-boleh, keren juga. Lumayan. Gitu pokoknya tuh skill X. Sekarang kita bakal masuk skill yang C cuy. Gimana itu skill C? Bentar cuy, gue ulang lagi ya. Skill C tadi gimana sih? Oh, apa sih? Di kill lo gue. Anjir, gue lagi diem di kill. Kayaknya dia statusnya lebih daripada gue deh. Makanya dia berani ngehajar gue. Gila lo, berani-beraninya lo. Apa sih dia statusnya? Gak tau lah, males. Gini cuy ya, kalau di publik tuh nggak tahu, gue nggak ngerti game apapun di Roblox ya. Kalau misalnya di publik itu orang-orangnya random anjir, gak jelas banget sumpah. Kekil aja, kayak nggak ada gunanya anjir, ngapain kali? Dari quest kali ya, nggak tahu juga sih. Tapi ya udahlah ya, enjoy aja. Gue masih slow aja sebenarnya. Yang penting gacha dulu, pokoknya gacha ya. Thunder, oke, dapat thunder. Udah pernah ya cuy, udah pernah dapat thunder. Gacha lagi pokoknya, gacha terus sampai dapat. Win lagi. Tapi biasanya jangan berharap cuy. Kalau nggak berharap pasti dapat. Oke. Thunder lagi, mantap sekali thunder. Ini kalau gue dapet moon style berarti hokinya bener-bener gila cuy. Udah dapet flame terus dapet moon. Wah, gak ngerti lagi sih. Tuh, dapet lagi. Dapet flame style lagi, alhamdulillah ya. Ayo dong moon, please. Aduh, masa gak nyangkut sih? Nyangkut dong. Satu kali aja gak apa-apa deh, gue pengen tahu aja. Anjir, gak bisa dong. Ntar gue liat dulu cuy. Untuk shard gue berapa ini? Kalau abis gak lucu dong. Anjir, sisa 5.000 dong. Gila, cepet banget abisnya. Yah. Aduh. Cek dulu. Aduh, masih bisa gacha 2 kali lagi cuy. Ya gak sih? Oke, 2 kali lagi. Bismillah. Yang bagus dong. Please. Aduh, thunder. Ah, last cuy. Oke. Udah nggak apa-apa, nggak apa-apa, santai. Ah, ternyata masih kurang beruntung cuy, tapi ya udahlah ya, enjoy aja slow pokoknya. Oh, ini kekuatannya ini ya yang ada di Fire Force nggak sih? Ya, gue udah nggak punya Chikara Shard cuy. Iya, ini Fire Force kayaknya tuh, ada Devil Flame, Separate Universe. Oh, ini juga baru cuy. Ya, nanti aja deh gacanya. Nantinya gini ya, untuk updatean-updateannya sih ya sewajarnya kayak update-updatean sebelumnya cuy ya. Dan setahu gue juga ada boss baru ya di infonya. Dan Easter Event. Nah, ini Easter Eventnya kan ini ya. Terus apa yang gue dapat dari Easter Event? Oh, ini. Wow, dapat 10.000 Chikara. Lumayan sekali. Aku coba gacha tadi deh, gacha yang tadi Fire Force tadi. Barangkali dapat Devil atau dapat yang paling bawah tuh.
Severs, Severs apaan ya? Yang pakai pedang kah atau apa sih? Tenang, enggak bakal gua kill kok. Tenang, gua orang baik, tenang ya. Oke, dapat elektrik. Lagi enggak sih? Lagi. Abisin cuy ya, abisin. 5 kali gacha. Oke. Wow, dapat flame, dapat sifret. Nice. Thank you anime fighting. Anjir dong, hoki bet, mantep sekali lu. Lagi lucu ya, untuk video anime fighting simulator, kalau misalnya kalian ada info tentang update-nya, maksudnya kalian lebih tahu kan, komen aja di bawah, nanti bakal gua, ya bakal gua pin mungkin. Jadi biar teman-teman yang pengen main juga tahu tentang info update-nya. Cuman yang bisa gua infoin cuma segitu aja cuy. Ya gimana ya, males nyari taunya juga. Karena gue udah kelewat 2 updatean ya, maksudnya udah ke-skip 2 updatean. Emang salah gue juga, tapi ya udahlah yang jaya. Jadi gitu aja deh untuk video kali ini. Makasih buat gue nonton sampai segini, apalagi yang ada skip-skip. Makasih banget. Jadi gitu. Oke cuy, segini untuk video kali ini. Kalau lebihnya gue minta maaf. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.